2017, tahun yang banyak memberikan saya pelajaran baik tentang ilmu pengetahuan, hidup, sosial, dan tentang diri saya sendiri. Banyak yang terjadi dalam hidup saya selama tahun itu, dan saya sangat bersyukur untuk semua pelajaran yang saya alami. It's true what people say. Every lesson defines who you gonna be. Tahun itu adalah tahun yang penuh dengan perubahan. Ya, dari dulu saya sangat takut dengan perubahan. Saya sudah senang berada di zona nyaman saya, dan saya tidak ingin terlihat aneh. I guess that's what kept me from pursuing the great things life has to offer. But hey, life goes on, so do you. Saya sadar bahwa dalam hidup saya harus mempunyai goals. It makes your life more fulfilling, terarah, dan jadinya tidak buang-buang waktu, ya kan? So what are my goals? Well, saya adalah orang yang BM atau banyak mau, tapi most definitely saya ingin menjadi dokter hewan. And I wanna be someone that people look up to, and by that I mean to be able to inspire and help them in their lives. Dream big, they say. Keputusan paling berat dalam tahun ini yaitu untuk menentukan univ. Ya, saya adalah orang yang labil, kalau kalian belum tahu. Sempat mau ganti jurusan sih, tapi akhirnya mantepin aja di kedokteran hewan. Ada 6 pilihan univ yang saya pertimbangkan, yaitu IPB, UGM, UNAIR, UNUT, UNBRAU, dan UNPAD. Jadi setelah melewati masa-masa galau dan sebagainya, ya, saya memutuskan untuk masukin pilihan UGM, UNUT, dan UNPAD dalam SBM, PTN. Tapi nambah juga ujian mandirinya UGM dan UNAIR buat jaga-jaga. Ceng-ceng saat SBM, PTN, ya soalnya tuh susah dan jadi pesimis. Dan cuman berharap pada utul aja sih. But puji Tuhan, keterima di FKH UGM jalur SBMPTN. Ngebacanya sendiri juga waktu itu sebenarnya gemeteran dan seriously agak shock. Akhirnya saya merantau ke Jogja, the biggest step of my life so far. Saya yang dulu yang kecil gini, kayak anak SMP, akhirnya masuk kuliah juga. Awal-awal saya merasa bingung, tersesat, dan kayak everything feels strange. Dari bahasa Jawa yang ku ngerti cuman ora iso, matur nuwun, terus banyak jalan-jalan kecil, jadi harus buka Google Maps 24/7. Makanannya yang murah banget, like ini makanan dibuat dari apa ya? Dan basically yang paling beda itu saya harus urus diri sendiri, mulai dari makanan, laundry, kendaraan, dan sebagainya. Jujur aja, saya paling takut itu pas ospek atau di sana namanya PPSMB. Ya, tapi setelah ngelewatinnya, it's alright. Tidak ribet sih, cuman tugasnya aja sama pas dijemurnya yang bikin ya malas gitu lah. Pokoknya ikutin aja perintahnya dan arahan, and you should be good. Banyak yang nanya, kuliah gimana? Well, honestly, kuliah itu kalau lagi gabut, gabut banget. Tapi kalau lagi sibuk tuh beneran sibuk banget sampai bisa nggak tidur. Jadwalnya lebih bebas, organisasi banyak, mahasiswa beragam, masing-masing punya logatnya masing-masing dan pemikiran yang berbeda, jadi nggak bosen-bosen. Terus ya lebih bebas deh pokoknya. Contohnya kalian mau tidur pas kelas juga ya monggo, asalkan cari tempat yang mendukung dan nggak ketahuan aja. Basically, kalian akan jauh lebih bebas, tapi dengan kebebasan itu, kalian diharapkan bisa mikir apa yang baik untuk masa depan kalian, dan berusaha untuk itu. If you want to achieve great things, make an effort, cause it isn't just going to come to you. Ya, emang awal-awal butuh adaptasi.
masih homesick, ditambah LDR-an, ditambah lagi yang tiba-tiba sekelas tuh 80 orang, udah kayak satu angkatan aja itu. Dan tambah lagi tuh saya gak ngerti apa itu laporan, kayak gimana bentuknya, inhal, dorsal ventral sinister dexter, ya itu terminologi anatomi, dan masih banyak tambahan lainnya. Bulan pertama kedua, kayaknya waktu itu saya jadi anak kupu-kupu deh, alias kuliah pulang, bingung dan terlalu malas untuk pergi-pergi, dan belum ada teman deket juga sih. Masalah nilai, ya di sana itu nilai 4 untuk responsi aja udah bersyukur. Walaupun sebenarnya pengen sih lebih, tapi ya gimana ya, it's super duper hard. Homesick dan LDR paling buat saya stres dan sedih. Kepikiran terus, pengen cepet-cepet pulang aja, jadi gak fokus kuliah. Dan selalu rencanain tanggal berapa mau balik. Alhasil semester ini saya udah pulang kampung 5 kali. Kadang juga ketika saya balik, yang di Jakarta juga lagi pada sibuk, jadi tambah bete deh. Tapi ya, they got things to do, so I must understand, I guess. Since then, saya jadi agak malas balik, udah capek naik turun pesawat, mostly cuman bentar di Jakarta, dan ya, nugas jadi numpuk di kampus, dan jadi keteteran juga. Again, it's true what people say, paling homesick cuman sebulan, dua bulan, ataupun bisa semester awal, and then ya, it went by, like kamu jadi malas pulang. Gak jarang juga sih, saya merasa kesepian dan nangis. Mikir kenapa saya aksel SMA, ketinggalan masa seneng-seneng di SMA. A bit of regret. But hey, it's a blessing that God gave me the capability to do so. So yeah, I just reminded myself that God will always be by my side. Dengan berjalannya waktu, puji Tuhan nilai saya membaik. Dan saya bertemu dengan teman-teman baik saya. Kita ngerjain laporan bareng, gak tidur bareng-bareng, panik juga bareng-bareng, dan lain-lainnya. Saya juga mulai ikut dalam kegiatan-kegiatan kampus, dan mulai ikut berorganisasi. Overall, I see myself improving and that makes me very happy. Last thing that happened this year that I want to talk about was my breakup. Ya, udah pasti sih sangat sedih dan mood saya gak beraturan. Because everything went on great at the beginning of the year. Tapi ya, it alasan terbesar saya yaitu no wonder LDR. Well, pasti banyak yang nanya, kok gara-gara LDR doang bisa putus? Jawabannya, coba aja deh ngalamin sendiri. Jika kalian berhasil jalanin LDR, I'm proud of you. Because it's not just about the distance, but how we manage our communication, time, and energy for each other. Ya, mungkin karena dulunya kita sering ketemu, tapi sekarang gak bisa, jadi agak beda aja. And then, mungkin kadang saya terlalu sibuk sampai gak sempet ngobrol, ataupun sebaliknya. Perhaps LDR isn't for everyone. But anyway, we still contact each other once in a while and hang out together. Hi, John. Cara saya mengatasinya yaitu ya curhat dengan teman senasib. Karena ya di kampus, I think lumayan banyak. Atau sedang LDR juga, dan betapa susahnya LDR. Jadi kapok. Dan dengan mencari kegiatan di kampus, jadi basically kalian akan terlalu capek untuk mikirin tentang putus ini. Tapi ya kadang tetap aja sih kangen. At least gak nyangka tahun itu udah berakhir. A lot of good and bad memories happened that year. Anyway, I'm legal this year.